Video memperlihatkan nenek-nenek berduster mengendari motor bebek melawan arus di jalan protokol Nunukan, Kalimantan Utara, ramai diperbincangkan netizen. Video dengan durasi 19 detik itu diambil dari dalam sebuah mobil Jeep warna biru. Video tersebut kemudian menyebar di grup-grup WhatsApp hingga viral. Kasat Lantas Polres Nunukan AKP Arofik Aprilian Riswanto mengatakan polisi tengah mencari siapa sosok nenek yang terbilang nekat tersebut. Nenek tersebut berambut putih sepanjang bahu dengan daster ungu motif bunga-bunga. Dia tampak cuek melaju kencang tanpa memedulikan klakson dan teriakan pengguna jalan lain. Padahal jalan yang diperkirakan jalan TVRI Nunukan tersebut adalah jalanan utama dengan lalu lintas cukup padat. Arofik mengatakan perlu sosialisasi dan pendekatan humanis terhadap nenek tersebut. Sebab menurutnya si nenek tidak memahami aturan lalu lintas dengan baik. Kelakuan si nenek yang mengendarai motor lawan arus tersebut bisa membahayakan diri sendiri dan menjadi pelanggaran lalu lintas yang fatal. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.